Beberapa komoditas bahan pokok dan bahan penting atau Bapokting mengalami kenaikan harga di beberapa wilayah. Karena itu, Polres Kadau memberikan bantuan sosial berupa paket sembako ini kepada warga yang membutuhkan yang dinilai terdampak kenaikan harga tersebut. Paket sembako yang berisi gula, minyak goreng, mie instan, serta bahan pokok lainnya ini dibagikan di Desa Mungguk. Pembagian paket dipimpin oleh Wakapolres, Kompol Hoirudin, dan disaksikan sejumlah pejabat desa setempat. Nah, kami dari Polres Kadau, saya mewakili Bapak Kapolres. Nah, memang tadi kita telah melaksanakan kegiatan bantuan sosial Ramadan, melihat banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang meningkat. Kemudian perintah dari Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres yang kita laksanakan bantuan untuk sama-sama saling membantu sesama kita yang tidak mampu. Sejumlah warga yang menerima bantuan paket sembako ini pun mengaku paket yang diterima sangat membantu. Banyak terima kasih bantuan dari Polres Kadau itu, mudahan maju dan ibarat tadi itu lancar. Itu ya doa kami, yang lain sudah dapat kami doakan. Kapan terima kasih ya. Dari Skadau, Mus Musin memberitakan.